Ayah Oki Setiana Dewi dimakamkan sore ini di Ponpes Ustadz Yusuf Mansur. Dikutip dari suara.com, Oki Setiana Dewi baru saja membagikan kabar duka. Ayahnya Sulianto meninggal dunia pada Jumat 4 Juni 2021. Kakak dari selebgram Ria Ricis ini membagikan foto jenazah sang ayah yang terbaring di kasur dengan tubuhnya tertutup kain. "Papa, innalillahi wa innalillahi roji'un," tulis Oki Setiana Dewi di Instagram story sambil menyematkan emoji wajah menangis. Di unggahan itu pula, bintang film Ketika Cinta Bertasbih ini membagikan informasi kepada dua adiknya, Cindy Putri dan Ria Ricis. "Cepat pulang Icis," pinta Oki Setiana Dewi. Melalui unggahan di Instagram, Ria Ricis memang tidak berada di Jakarta. Selebgram yang pernah dikabarkan dekat dengan Atta Halilintar itu tengah berada di Sumba, NTT, hingga desa Sepa di kawasan Maluku. Sementara itu, melalui pesan yang diterima awak media, ayah Ria Ricis segera dimakamkan sore ini. Proses itu akan dilakukan di kawasan Pondok Pesantren hingga dikelola Ustadz Yusuf Mansur. Almarhum akan dikuburkan di Pesantren Tahfiz Da'arul Quran, Jalan Tamrin Ketapang Cipondoh, Kota Tangerang Ba'da Asar, demikian pesan tersebut. Pihak kerabat Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis ini sekaligus menuliskan doa untuk almarhum Sulianto yang baru saja berpulang ke pangkuan sang ilahi. "Ya Allah, ampuni dosanya, rahmatilah, selamatkan, maafkan, muliakan tempat persinggahannya, luaskan kuburannya," tulisnya dalam keterangan. "Masukkan dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur atau neraka," imbuhnya. Mari kita doakan ayah Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.